Oh, udah selesai. Nah, mostly people, nah beginilah wajah baru dari TOD dari stasiun Pasar Senen. Jadi dengan adanya ini nanti masyarakat emang bisa langsung keluar dari stasiun Pasar Senen lalu lanjut untuk memilih moda transportasi. Ya kalau di depan gua tuh bisa dilihat tuh kalau ke kanan tuh ada halte Transjakarta, angkot atau Jaklingko, ojek pangkalan, ojek online, terus ke lurus itu pick up atau drop off buat kendaraan pribadi. Kalau yang ke kiri itu nanti buat kendaraan bajai. Jadi kayak lebih adil gitu juga ya bagi angkutan-angkutan gitulah, angkutan-angkutannya. Dan kalau udah diadilin kalau udah adil kayak ini, semoga semuanya bisa tinggal eksekusinya, masyarakatnya semoga bisa tertib. Terima kasih udah ngikutin gue, jangan lupa like, comment, dan pasti subscribe. Salam konten positif, wassalamualaikum.